Qala musallim rahimahullahu ta'ala wa adamu nafa'a fi ulumi fi darini amin. Amalun li ajri nasi syirkun wa tarkuhu li nasi zaka huwa riya'u sabahlan. Beramal karena manusia adalah syirik. Jadi kalau kita beramal karena manusia syirik, sholat karena manusia syirik, puasa karena manusia syirik, sedekah karena manusia syirik, ngaji karena manusia syirik, jadi ibadah karena manusia bisa syirik, padahal cakep tuh, sholat, membayang, baca Quran, zikir, karena manusia syirik. Sekalipun ibadah. Tapi kalau karena manusia syirik, kenapa syirik? Karena di situ mendua. Kita menduakan Allah. Bahkan itu sangat mengecewakan Allah. Kita tipu Allah berarti kalau begitu. Jadi oleh karenanya berusaha semaksimal mungkin kita untuk lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Tarkuhu linnasi zakahu wa riya'u sabahlan. Meninggalkannya karena manusia itu adalah riya. Jadi meninggalkan manusia, ya meninggalkan amal karena manusia itu riya. Jadi kita tinggalkan amal, kita tinggalkan sholat kita, puasa kita karena manusia, zikir kita, kita tinggalkan karena manusia. Itu riya. Sabahlah. La fi amali dunia wa la fi amal akhirat. Bukan pada amal dunia, bukan pada amal akhirat. Lamma bayana anna riya'a minal muhlikati. Tatkala musannif menjelaskan bahwa riya adalah di antara segala yang dapat membinasakan. Wa kana minan nasi man yatrukul amala khaufan min ay yakuna muraya. Dan ada di antara manusia orang yang meninggalkan amal karena takut dia itu riya. Asyara ila zammi, maka beliau mengisyaratkan kepada tercelaknya biqaulin, perkataannya amalun li ajri nasi, beramal karena manusia, ila akhiri, yakni anal amala, bahwa beramal li ajri nasi syirkun, beramal karena manusia adalah syirik. Wa tarkuhu li ajri nasi huwa riya'u, dan meninggalkan amal karena manusia itu adalah riya. Kenapa begitu? Li anna fi iltifatan ila khalqi, karena bahwa padanya menoleh, menengok kepada khalqi, kepada makhluk. Jadi menengok kepada makhluk itu bisa menjadi syirik. Wa yajruhu ilal batalati, dan dapat menarik ia kepada kebatilan. Wa tarkil khairati, dan meninggalkan kebaikan-kebaikan. Wa hadza ma'khuz min qawli al-Fudail radhiyallahu anhu, ini diambil dari perkataan Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu. Tarkul amali li ajli nasi syirkun, meninggalkan amal karena manusia adalah syirik. Riya, ya. Tarkul amali li ajli nasi riyaun, meninggalkan amal karena manusia adalah riya. Wal amal li ajli nasi syirkun, beramal karena manusia adalah riya. Beramal karena manusia adalah syirik. Jadi meninggalkan amal karena manusia adalah riya, dan beramal karena manusia adalah syirik. Wal ikhlasu, ikhlas itu apa? Ayu afiyakallahu minhuma, Allah Ta'ala selamatkan engkau dari keduanya. Dari ya, beramal karena manusia, dari meninggalkan amal karena manusia. Jadi kita kalau begitu bagaimana? Pokoknya kita berusaha dengan semaksimal mungkin. Kita berusaha beramal karena Allah. Ada orang liatin, terus aja. Orang gak ngeliat, terus aja. Jangan ada orang liatin, gagah banget. Gak ada orang, let by. Seperti kemarin, ya
Orang lihat gagah. Ontak lihat lemes. Ini berarti riya. Belum minal mukhlisin. Berusaha semaksimal mungkin. Mulai saat ini kita rubah sikap kita ibadah kepada Allah. Lillahi ta'ala. Karena Allah ta'ala. Semuanya karena Allah. Biar apa? Biar Allah berikan kita apa yang kita lakukan maksimal. Biar apa? Biar kita enggak nyesel nanti di akhirat. Kita bantuin apa? Kita lakukan apa? Semuanya karena Allah. Enggak yang lain. Kita ngaji, kita zikir, baca Quran, bantuin guru. Apa semua? Nyari duit. Allah. Karena Allah. Nanti Allah kasih besar. Pasti. Yakin. Kalau kita bantuin agama Allah, pasti. Pasti Allah akan berikan kita yang istimewa. Allah enggak bakalan menyia-nyiakan amal kita. Allah enggak bakal menzalimi kita. Kita udah capek buat Allah, kemudian Allah enggak berikan, enggak bakalan. Yang maksiat aja sama Allah, Allah kasih. Yang enggak beriman yang paling besar sekalipun, Allah enggak tunda nikmatnya, Allah enggak stop nikmatnya, tetap Allah kasih. Bagaimana yang taat, bagaimana yang karena Allah, Dia akan memberikan yang terbaiknya buat kita. Allah akan berikan yang terbaiknya buat kita. Kamu sekarang ibadah sungguh-sungguh dengan lelah, capek, ya Allah. Nanti Allah berikan. Dan orang yang sungguh-sungguh kelihatan. Orang yang main-main pun kelihatan. Ya. Orang yang sungguh-sungguh kelihatan. Yang main-main kelihatan. Dan Allah Maha tahu itu. Nah, berangkat dari sekarang, jangan sia-siakan umurmu, waktumu, badanmu, tenagamu, pikiranmu. Kita sadar masing-masing ini. Kita masih main-main. Betul enggak? Jangan sia-siain. Kenapa kok aku masih begini? Karena aku main-main. Nah, kalau kamu serius, sungguh-sungguh yakin, Dia akan diberikan sama Allah. Lihat, kamu punya sahabat, kamu punya teman, siapa di sini yang kamu lihat sungguh-sungguh? Kamu lihat bagaimana dia belajarnya? Bagus enggak? Bagus. Hasilnya bagus. Lihat, kamu punya sahabat yang main-main, bagaimana hasilnya? Bagus enggak? Enggak. Orang ngaji dia tidur. Dibangunin jentil, ya. Lihat tuh. Bagaimana hasilnya? Bagus enggak? Enggak. Orang pada bangun malam, dia tidur. Lihat tuh, bagus enggak? Enggak. Tapi orang yang selalu dipanggil sama Allah hadir, dipanggil sama Allah hadir, dipanggil sama Allah hadir. Lihat, bagus enggak dia? Bagus. Allah enggak sia-siain. Coba cari. Orang yang rajin banget, dia jauhin maksiat, perintah Allah dilakukan. Lihat. Kira-kira bagus apa enggak dia punya pelajaran. Insyaallah bagus. Jangan main-main, jangan main-main. Waktu kamu, tenaga kamu, pikiran kamu, selagi masih ada, Allah berikan kesempatan kita belajar. Gunakan waktu ini buat belajar sungguh-sungguh. Qala Imam Al-Ghazali, berkata Imam Ghazali, wa amma tarku tu'ati khaufur riya'i fala wajhalahu. Adapun meninggalkan taat karena takut riya, maka enggak ada jalan baginya. Meninggalkan taat karena takut riya, enggak ada jalan. Beliau membagi bahkan siogianya, ayya'mala wa yukhlisa. Dia beramal dan dia ikhlas.
terus aja amal. Illa kecuali idza kana al-amalu fima yata'allaqu bil khalqi. Kecuali apabila ada amal itu pada sesuatu yang berkaitan dengan makhluk. Kalau qada'i seperti qada' pengadilan, wal amanati dan amanah, wal wa'si dan nasihat. Wa idza 'alima min nafsi, maka apabila dia tahu daripada dirinya annahu bahwasanya dia ba'dal khawdi fihi. Maksudnya dia setelah masuk padanya pada amalan itu, la yamliku nafsu, dia enggak mampu untuk menguasai dirinya, bal yamilu, bahkan dia cenderung ila da'wa'il hawa, kepada ajakan-ajakan hawa nafsu. Fayajibu alaih i'radu wal harabu, maka wajib atasnya berpaling dan lari. Kama fa'ala jama'atu min salafi, sebagaimana telah melakukan jama'ah daripada salaf. Lari. Al-irabu irabnya amalun mubtada'un oleh ajri nasi muta'alikun bi amalun wasirkun khabaruhu tarkuhu mubtada'un awal walin nasi alamu ta'liniyatun muta'alikatun bi tarkuhu ta'alamu ya alin nasi alamnya ta'liniyat muta'alik dengan lafaz tarkuhu wazaka mubtada'un sanin huwa riya'u huwa damiru faslin wa riya'u khabarul mubtada' isani wa sani wa khabaru khabarul awmani wa qawlu sabah lala alladhi azharu anau ma'kulun sanin ma'kul yang kedua li muqadarin bagian ditakdirkan ay wa yusamma tariku lil amali sabah lala dinamai orang yang meninggalkan karena amal namanya sabah lala dia meninggalkan dia meninggalkan bagi amal itu namanya sabah lala. Jadi dia meninggalkan amalnya karena manusia namanya sabah lala. Jadi sabah lala itu orang yang meninggalkan amal karena manusia namanya sabah lala. Sabah lala itu diambil makhuzun wa huwa makhuzun min qauli Umar radhiyallahu anhu inni la akrahu an inni la akrahu an ara ahadakum sabah lala. Sungguh ya bahwa aku benci, sungguh aku benci bahwa aku melihat salah seorang kamu ahadakum sabah lala ai la fi amali dunia wala fi amal akhiratin, tidak pada amal dunia, tidak pada amal akhirat. Namanya apa kalau begini? Nganggur. Orang yang nganggur. Qala fil qamus, berkata dalam qamus, iya dalam qamus, ja'a sabah lala, telah datang sabah lala. Ai sabah, ai ya. Sabah lalan, ai mukhtalan ghaira muktarisin. Ya, orang yang sombong, tidak peduli. Wala fi amali dunia wala akhiratin, tidak pada amal dunia juga tidak pada amal akhirat. Wa yamshi sabah lalan, dan dia berjalan dalam keadaan sabah lala, dalam keadaan tidak ada amal dunia, tidak ada amal akhirat. Iz ja'a wa zahaba fi ghairi syai'in, karena datang dia dan pergi pada tidak ada sesuatu. Ya, kita ya, makanya kita dianjurkan supaya zikir terus. Di mana? Di dalam hati. Kalau kita ya di jalanan zikir keras kan orang banyak komentar, dikata gila, udah lama ya. La ilaha illallah, di pasar la ilaha illallah, la ilaha illallah, kita ngaji sama siapa, udah gila aja katanya. Jadi kalau tempat kayak begitu kita zikirnya di dalam hati, zikir khafi. Walaupun kita bengong, sesungguhnya kita lagi zikir kepada Allah. Terus aja dalam hati. Orang enggak ada tahu. Orang enggak tahu. Jangan pernah kita minta orang tahu kita zikir. Kamu akan diberi bala, kamu enggak bakal zikir lagi. Jadi cukup Allah yang tahu.
Jangan kamu unjuk-unjukin kedengaran suara kamu. Kamu unjukin dengan suara, kedengaran suara. Kecuali memang waktunya zikir. Mana habis sembahyang kita waktunya zikir, kedengaran suara, ya memang waktunya. Ini bukan waktunya. Jangan. Supaya orang dengar. Pegang tasbih supaya orang dengar. Jangan begitu. Biasanya kagak pegang, malas. Hanya ada orang mulia, ada ya apa gitu ya, camat atau apa gitu ya, pegang tasbih. Lagi nggak ada, enggak. Ada guru pegang tasbih, ada guru datang nih pegang tasbih. Betapa buruknya kamu. Guru tahu nak, siapa yang rajin, siapa yang malas, siapa yang ya yang pintar banget cari ininya, siapa yang lu yang jujur tahu. Berusahalah kita untuk ikhlas, ikhlas, berusaha ikhlas, berusaha lillahi ta'ala. Karena Allah melihat kita, Allah lihatin hati kita. Berusaha, Allah saja yang tahu. Enggak ada yang lain. Wallahu a'lam bishawab. La tatluban.